5 orang tewas dalam kecelakaan maut truk bermuatan terigu di Cianjur. Kecelakaan maut terjadi di Gekbrong, Kampung Cipadang, Desa Bambayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022, siang. Kecelakaan itu melibatkan truk Fuso bermuatan terigu yang mengalami remblong. Truk itu kemudian menabrak mobil lain dan 3 sepeda motor. Dihimpun dari Lamalen Tribun Jabar.id, sebanyak 5 orang dikabarkan tewas dalam peristiwa kecelakaan tersebut. 4 orang luka berat dan 1 orang luka ringan. Kronologi berawal saat truk bernomor polisi F9125 WA bermuatan tepung terigu melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat menempuh jalan menurun dan menikung ke kiri, sopir diduga hilang kendali dan menabrak kendaraan truk double, mobil Toyota Kijang, dan 3 unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Kanit Gakum Polres Cianjur, Ibtu Hadi Kurniawan, mengatakan, akibat kecelakaan itu 5 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang mengalami luka berat serta 1 orang luka ringan. Hadi mengatakan, semua korban tewas maupun luka langsung dievakuasi ke RSUD Sayang Cianjur.